untuk kemudian menolak undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Hari ini realitas gerakan yang kemudian terjadi di tubuh himpunan mahasiswa Islam itu kemudian mencederai gerakan teman-teman hari ini, kawan-kawan sekalian. Seperti yang kita ketahui, adanya pertemuan kami Kota Makassar bersama kawan-kawan dari Makassar Timur itu jelas mencederai gerakan teman-teman di HMI, kawan-kawan sekalian. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Betul. Maka hari ini dengan tegas saya sampaikan bahwa atas nama Ilham Darmawan, Ketua Korkom Himpunan Mahasiswa Islam Tamalate, menolak adanya kami Kota Makassar, kawan-kawan sekalian. Dengan tegas kami menolak kami berkembang biak di Kota Makassar, khususnya kami yang kemudian hari ini di bawah kepemimpinan Andi Pangeran Munta, kawan-kawan sekalian. Apa yang kemudian dilakukan oleh kami itu jelas mencoreng citra dan gerakan HMI hari ini. Apa yang dilakukan oleh kami hari ini itu jelas mencoreng idealisme dan sifat kritis yang kemudian hadir di tubuh himpunan mahasiswa Islam. Jikalau kami itu kemudian tidak mampu untuk bagaimana menjalin hubungan baik dengan HMI, jikalau kami itu kemudian tidak mampu merawat nalar, maka hari ini saya sampaikan, bubarkan saja itu kami, kawan-kawan sekalian. Tidak ada gunanya ketika kami hadir hanya untuk mencoba mengajak teman-teman HMI untuk bersetuju dengan jajaran eksekutif.